Kembali lagi telur sama di channel Sarwono Bagelen. Nah, telur sama, salam santun, salam paseduluran, salam sukses buat dulur-dulur kabeh. Nah, telur sama, pada hari Jumat siang ini, ya, pada hari Jumat siang ini tanggal 16 April 2021 di sekitaran JBL 643 Bagelen, di dekat pos jaga saya dulu semua itu ada SSP sama MTT. Kalau MTT di utara sana dulu semua. Nah, ini masih dalam perawatan jalur kereta ya dulu semua. Masih dalam perawatan jalur kereta. Ini sudah dari kemarin. Nah, kalau kemarin di jalur yang sisi timur. Nah, untuk siang hari ini, Jumat siang ini, itu di jalur yang barat. Rel sing lawas. Nah, itu kan telur semua seperti robot. Sudah canggih. Alatnya sudah canggih. Koyo robot. Dulu kalau saya ada kereta melintas itu, wah gumune ra-ra. Begitu kedengaran klakson itu kalau dari rumah, wow, udah lari terbirit-birit. Gua taunya sampainya di pinggir jalur kereta itu kereta udah lewat jauh. Kalau sekarang sudah bisa lihat secara dekat ya telur semua ini. Seperti robot ya telur semua itu apa daplangnya palangi ya. Koyo ngeruk apa kricak dikelompoknya dadi siji supaya ini ora ring selebar. Istilahnya gitu dulur semua. Kalau secara detailnya saya kurang paham. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, itu kayak tangan daplang raup kricak dilompok dari sisi supaya nemlumpuk. Maaf dulur semua. Sambil canda, kalau saya terus terang bikin sesuatu itu enggak harus serius, tapi ya ada canda-candanya gini meskipun enggak begitu lucu banget tuh enggak. Itu dulur semua. Oke, bagi dulur semua yang penasaran pingin nonton kinerja dari SSP ini seperti apa. Kalau MTT-nya di utara sana, di utara sana. Nah, ikuti tonton video sampai selesai telur semua. Bantuannya telur semua, bantuannya untuk like, comment, share, subscribe, tombol lonceng itu kalau mau dipencet-pencet aja telur semua. Enggak bayar, gratis telur semua. Gratis. Itu ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi ya hiburan dulur semua. Oke, buat dulur-dulur semua yang pada kesempatan hari ini menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diberi kelancaran, mudah-mudahan puasanya finish sampai akhir. Itu aja telur semua, sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya. Monggo.